Hai semuanya, aku baru selesai makan. Kita sekarang lagi ada di Ipudo, tempat ramen di New York. Sebenarnya di Jakarta ada, cuman kayak penasaran tadi mau makan ramennya. Dan menurut gue biasa aja, lebih enakan Toto. But anyway, hari ini New York udaranya lagi enak banget. Jadi kita mau jalan-jalan. Terus habis itu kita mau lihat sunset di Dumbo. Yuk, ikutin yuk. Hai semuanya, udah berapa kata enggak? Kayaknya harus ada kaca deh, Bu. No, kan kamu enggak bawa kaca. Ibu bawa kaca enggak? Bawa handphone. Aku tadi baru dipakein lipstick. Terbaru aku kolaborasi sama Sassy Official. Dan hari ini kita mau ngetes lipsticknya bisa tahan berapa lama. Karena lipsticknya long wearing banget. Abis itu formulanya very creamy, terus abis itu nggak bikin kering, jadi kita pengen lihat nih ini bisa berapa lama tahannya di bibir kita sambil jalan-jalan di New York karena hari ini udaranya lagi enak banget ya Bu ya. Ibu dan nggak nempel. Coba tes dulu. belum kering ya. Tunggu abis kering nih. Kayak belum kering nih. Salah. Tapi enggak, kalau emang harus yang kering dulu nanti dia transfer proof. Tapi Ibu gara-gara pakai lip gloss juga. Aku enggak pakai lip gloss. Tadi pakai lip gloss. Oh iya. Ibu enggak kepanasan udaranya lagi gini. Panas. Mau buka. Sebelum jalan-jalan mau mampir dulu ke Ricky's. Ini salah satu tempat makeup belanja makeup favorit aku. Soalnya lengkap banget, terus kayak ada banyak barang-barang makeup yang gak ada di Sephora. Dan apparently nyokap gue udah masuk duluan, gue ditinggalin. Jadi kita ngintip di dalam ya. Nah, ada tempat makeup satu lagi favorit aku tuh namanya Alcone NYC. Dia juga ngejual makeup-makeup yang enggak ada di Sephora, terus dia ngejual makeup untuk teater juga sama untuk special effects. And if you know Miss Fame, dia sering banget ke situ. Jadi, if you're in New York, make sure that you check out Ricky's and Alcone for makeup shopping. Dia benci banget naik subway, disuruh naik subway nggak mau. Bisa berantem tiap hari, nggak mau naik subway. Pilihannya naik subway atau naik Uber. Iya. Oh, ada elevator. Kalau ada elevator baru mau. I love this brand. Tapi kukorbankan demi bau. Masuk elevator curut. Abis pipis curut, sebelum pipis curut. Jadi orang kalau abis aku pasti thank you karena sengit, karena wangi. Sengit tuh artinya wangi bahasa Sunda. Bener juga ya. Apa? Bener kata dia ada pipis, Gigi. Nyampe juga kita sekarang di Dumbo. Dumbo. Kita mau ngecek lipstick. Kayak film Disneyland ya, si Dumbo. Dumbo, iya. Tapi bagus banget ya view-nya ya. Ini view-nya bikin baper sih. Ini yang nyuruhnya juga orang-orang New York sih ya. Yang nyuruh ambil syuting di sini emang orang New York. Ini dia tahu spot yang bagus spot yang mana. Yang keren. Keren banget. Jadi kita sekarang mau cek lipstick. It's been like an hour dari terakhir kita pakai. Tadi kita pakai tuh di daerah Hell's Kitchen. Sekarang kita udah nyampe
Dumbo udah mau ngecek lipsticknya warnanya masih sama atau enggak. Masih. Berapa jam tadi? Sudah. Sejam? Sejam apa dua jam? Dua jam. Dua jam, tapi kita belum makan, belum minum. Aku udah. Oh, ibu udah? Warnanya? Warnanya lebih ini ya? Masih. Masih bagus ya? Gini-gini ya, kayak pakai lip gloss. Kenapa ya? Lengket dong berarti? Kayak biar tengkilat gitu. Oh, karena ada minyak dari makanan kali? Dari kopi kali ya. Oh, dari kopi. Tuh, nggak ada. Udah nggak ada transfer. Ibu ayah. Nggak ada. Ayah saltik. Oh, sadu. No, it's because of coffee. Karena aku udah nyoba ini seminggu. Enggak, bukan. Ibu dari apply. Ibu dari apply tadi. Barusan ibu reapply kan? Karena you had coffee and drinks. Karena aku minum kopi, minum sedikit tadi. Oke. Bagus sih udaranya. Fotoin aku nanti. Iya, iya. Dia mau topiknya loncat-loncat. Yeah, but anyway, nanti kita bakal check-in lagi sekitar 2 jam lagi after kita dinner segala macam, tapi we're here just to enjoy the view and then beautiful. It's really nice. This is one of the reasons why I love New York. And why we love New York. Makanannya udah dateng, yes, akhirnya Shake Shack. Aku pesen yang Shack Burger, ibu pesen yang? Tahu tadi apaan, tinggal aman aja ikut. Ini, ntar dulu, nanti kita, ini mau nunjukin kan, ini kita oily food test. Jadi, ya larut nggak? Larut oily atau tidak ya, kalau kita makan burger sekali full. Iya nggak? Ah, ibu pesen apa? Shack Burger ya? Tahu, nggak tahu judulnya apa, pokoknya yang gede aja. Pokoknya enak aja. Ya. Enggak pakai babi kan nih? Enggak. Enggak nempel kan? Namangan kan lewat yang di situ ya. Aku jual lebih suka Shake-Shake dibanding In and Out. Ini apa nih? Masih ada malah lipstick-nya. Pasti kok masih ada kan? Aku cuman nemu ya ibu? Enak banget. Wah, parah. Banyak kita makan sambal cabai. Aduh, ambil ambil saya. Ambil sih. Karena biasa aku gak suka. Apa? Oh, sama belibis. Kita makan dulu ya, nanti update lagi habis makan. Nah, habiskan. Lipstikku masih. Iya, masih ada. Udah agak hilang sih sejujurnya. Iya, tapi maksudnya kan biasanya kalau yang biasa ibu pakai tuh hilang total ya. Boro-boro habis, dua gigit aja udah. Boro-boro stay maksudnya. Kayak boro-boro stay. Terus pakai yang net tapi jadi kering kan. Oh iya. Ini oke kok lumayan. Tapi aku ini agak sini tuh agak kayak luntur ke bawah gitu karena mungkin minyak ya. Dan aku ke bawah mah itu tang. Gitu. Enggak. Gara-gara makan minyak. Tapi warnanya masih ada. Warna masih ada kan? Masih. Dia fadingnya nggak yang brutal langsung hilang gitu, terus habis itu nggak yang kering. Kan kadang-kadang kalau liquid lipstick tengah-tengahnya suka kayak bolong nggak jelas gitu kan, ngeletek tengahnya. Kalau ini nggak. It's nice. So far we're happy with the lipstick and the consistency. And I'll check you later on our final check-in.
start spreading the news. Yay, kita udah sampai di final check-in. Udah jam berapa ini ya? 10. Jam 10, udah jam 10 malam. Jadi total kita udah jalan-jalan hampir 8 jam. Dan ini hasil lipstiknya. Masih ada enggak, Bu? Tinggal sisa sedikit sih sebenarnya. Ini aku? Masih. Ya oke, enggak kering lagi ya? Enggak kering, iya. Bisa lihat kayak ini biarpun udaranya dingin, tapi bibir kita enggak ngelopek-lopek, enggak kering, enggak annoying rasanya. So we might just do our last touch up of the day before kita pulang. Lebih sakit kalau ini dia. Supaya bisa lihat warna aslinya. Soalnya kita lagi di Times Square dan lightingnya bagus. Jadi sekalian aja pakai lipstick. Bagus ya? Bagus. Pakai nggak? Gak kering. Aku nggak usah pakai kaca hitam. Oh, dia bisa nggak pakai kaca, saudara-saudara? Ini kan? No mirror challenge loh ini. Balen. Oh ya. Yeay, udah selesai. Pokoknya nanti kita bakal kabarin. Aku bakal kabarin lagi kapan lipstick aku bisa dibeli. But I'm just so happy karena hari ini kita bisa muter-muter, bisa ngajak kalian muter-muter lihat New York juga. And enggak dingin, biasa aja. Oh, dia kedinginan. Ya udah, karena dia kedinginan, so we're signing off. Thank you so much. Don't forget to subscribe and comment if you have any questions. And I'll see you later. Kisses from New York. Bye.